Sebelum melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Artis Nia Zulkarnain merupakan aktris senior Indonesia yang populer sejak tahun 1980-an. Rupanya, Nia Zulkarnain memutuskan untuk menikah beda agama dengan Ari Sihasale. Pada awal pernikahan beda agama dengan Ari Sihasale, Nia Zulkarnain mengaku kerap menangis. Sebelumnya, Nia Zulkarnain pernah menikah dengan seorang pembalap Indonesia, Alexander David Siahaan, pada tahun 1998 silam. Namun sayang, Alexander meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di sirkuit Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang pada Mei 2002. Nia harus menelan pil pahit atas meninggalnya Alexander dan menjadi janda. Setahun kemudian, Nia Zulkarnain menjalin hubungan dengan aktor sekaligus musikus senior, yakni Ari Sihasale. Keduanya ternyata sempat berpacaran setelah bertemu pada tahun 1994. Namun hubungan itu berakhir kandas. Lalu keduanya memutuskan untuk menikah pada 23 September 2003 silam. Usut punya usut, Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale berbeda agama. Tetapi keduanya tetap memutuskan menikah meski adanya perbedaan keyakinan. Diketahui Nia merupakan penganut agama Islam, sementara Ari berkeyakinan Katolik. Namun siapa sangka perempuan bernama asli Fania Zulkarnain tersebut sering menangis di awal pernikahan beda agama dengan Ari Sihasale. Pengakuan Nia yang sering menangis di awal pernikahan membuat kaget. Apalagi Nia menambahkan jika dirinya terkejut dan singgung perasaannya setelah dimarahi. Awal-awal nikah mah nangis mulu, ungkap Nia Zulkarnain, dikutip dari YouTube Perspektif Metro TV. Beneran, Mbak? Kenapa? Tanya sang presenter. Nangis kaget perasaan dimarahin, sambung Nia. Rupanya Nia Zulkarnain mengalami gegar budaya atau kultur shock selama pernikahannya dengan Ari Sihasale. Nia merasa tidak terbiasa dengan budaya dan kebiasaan Ari yang berbicara dengan intonasi tinggi serta mata melotot. Apalagi Nia Zulkarnain memiliki darah keturunan Jawa Barat yang terbiasa dengan cara bicara halus berbanding terbalik dengan kebiasaan Ari Sihasale. Meski demikian, Nia Zulkarnain dan Ari Sihasale tetap harmonis menjalani pernikahan beda agama selama 18 tahun. Nia dan Ari tetap langgeng hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya, guys.